Melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan. Mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri, peluk erat dan dekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada tertentu. Ya Allah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai yang mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'an. Kaum muslimin serta para santri dimanapun berada, pada hari ini tanggal 22 Oktober kita melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Hari Santri merupakan tonggak sejarah perlawanan kaum santri terhadap para penjajah. Hari Santri Nasional merupakan tonggak sejarah semangat juang para santri dalam melawan dan mengusir para penjajah dari Republik Indonesia, negara kita tercinta ini. Kita ingat pada tahun 1945, pada tanggal 22 Oktober, oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari, di situ dicetuskan resolusi jihad. Dan resolusi jihad ini menjadi momentum perlawanan kaum muslimin, terutama para santri dan mengusir para penjajah itu. Namun hari ini penjajahan telah tiada. Kita tidak sedang dijajah. Maka kewajiban kita sebagai kaum santri adalah mengisi kemerdekaan kita ini
Dan itulah sesungguhnya makna dari Hari Santri Nasional itu. Lalu, siapakah santri itu? Apakah santri hanya mereka yang pernah tinggal di pesantren saja? Apakah santri itu mereka yang pernah belajar menimba ilmu bersama seorang kiai di pesantren saja? Jika ini makna santri, maka sempit sekali arti santri itu. Ternyata santri memiliki arti yang luas. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat semangat juang yang tinggi. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat etos kerja yang tinggi. Siapa saja yang di dalam dirinya terdapat nilai-nilai kesantrian, kejujuran, kesopanan, kemudian semangat yang tinggi, etos kerja yang tinggi, ini pun juga adalah santri. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian harus kita wariskan dan kita petrikan dan kita jiwai dan kita biasakan berada pada diri kita masing-masing. Dan Ma'had Al-Jamiyah Kerinci, salah satu lembaga pesantren di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri yang Kerinci, dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional, akan mengadakan satu kegiatan yang kita sebut sebagai kegiatan pelatihan tahsin dan tahfiz. Silakan bagi Anda yang memiliki jiwa semangat yang tinggi untuk belajar, yang memiliki semangat juang yang tinggi untuk menimba ilmu, untuk bergabung pada kegiatan tersebut. Insya Allah banyak ilmu yang akan Anda peroleh. Insya Allah banyak pengalaman yang bermanfaat yang bisa Anda dapatkan. Dan tentu saja itu akan sangat berguna bagi Anda, terutama dalam menyelesaikan dan menuntaskan studi di kampus kita tercinta, Institut Agama Islam Negeri Yayan Kerinci. Dan tentu juga ilmu-ilmu serta pengalaman itu akan sangat bermanfaat nantinya dan akan sangat berguna nantinya ketika Anda terjun di tengah-tengah masyarakat. Selamat bergabung pada kegiatan pelatihan tahsin dan tahfiz yang diadakan oleh Ma'had Al-Jamiyah Kerinci. Hidup santri merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah Institut Agama Islam Negeri Kerinci atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Mahasiswa merupakan program unggulan pada IAIN Kerinci dalam rangka mewujudkan lulusan yang memiliki akhlak mulia, mandiri, dan berprestasi dengan kompetensi yang handal sehingga memiliki daya saing tinggi pada dunia modernisasi dan globalisasi. Ma'had secara bahasa artinya pesantren dan al-jami'ah artinya perguruan tinggi. Jadi, Ma'had al-jami'ah artinya pesantren yang diperuntukkan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Ma'had al-jami'ah YM Kerinci memiliki visi mewujudkan mahasantri yang berakhlak mulia, berdikari, leadership, dan memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris baik lisan serta tulisan. Ma'had Al-Jamiah YAIN Kerinci memiliki beberapa program unggulan, di antaranya kegiatan harian yang berupa pembinaan tahsin Al-Quran, pembinaan tahfiz Al-Quran, pengembangan bahasa Arab dan bahasa Inggris aktif, pendalaman materi keagamaan, dan pengamalan ibadah harian. Kemudian, adapun kegiatan mingguan, di antaranya adalah pelatihan tilawah Al-Quran, pengembangan diri, kegiatan sobahun lughah, dan kegiatan muhadarah. Setelah beberapa lama mahasantri menempuh pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah, mahasantri diterjunkan ke masyarakat dalam bentuk kegiatan kafilah dakwah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mahasantri agar terus diasah di tengah-tengah masyarakat. Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci memiliki fasilitas antara lain, pertama, transportasi, bus antar jemput dari asrama ke kampus dan sebaliknya dari kampus ke asrama. Dua, asrama dan kamar yang sudah dilengkapi dengan kasur busa, bantal, lemari, gantungan handuk dan baju,
cermin, dan fasilitas MCK. 3. Ruang belajar yang nyaman, yang dilengkapi dengan LCD Infocus. 4. Masjid. 5. Fasilitas olahraga. 6. Wi-Fi atau free access internet yang tersebar dalam 6 titik hotspot di seputaran Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci. Biaya pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah per semester atau per periode yaitu sebesar Rp375.000. Adapun syarat pendaftaran mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci antara lain, pertama, terdaftar sebagai mahasiswa aktif YAIN Kerinci. 2. Mengisi formulir pendaftaran. 3. Pas foto warna ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar. Dan yang keempat, membayar uang asrama untuk satu periode kegiatan. Struktur Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci. Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci dipimpin langsung oleh Ustadz Eva Ardinal MA. Beliau merupakan mudir atau direktur Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci sejak 2014 sampai dengan sekarang. Beliau merupakan dosen tetap tarbiyah YAIN Kerinci, dan di Ma'had Al-Jami'ah beliau membimbing program Bahasa Arab, Tahsin, dan Tahfiz. Kemudian, pembina Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci. Pertama, Ustadz Robin Henry SPDI. Beliau membimbing public speaking, tahsin, tahfiz. Ustadz Faisal Irdanus SPDI membimbing bahasa Arab, tahsin, dan tahfiz. Ustadz Martajaya membimbing ilmu tajwid, tilawah Al-Quran, tahsin, dan tahfiz Al-Quran. Andika Henry sebagai staf administrasi, IT dan website management, serta teknisi Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci. Pembina putri Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci. Pertama, Ustazah Syukrawati MA. Beliau merupakan dosen tetap YAIN Kerinci, dan di Ma'had beliau membimbing fikih, tahsin, dan tahfiz. Ustazah Rini Maidastri MA, dosen YAIN Kerinci, dan di Ma'had beliau membimbing bahasa Arab, tahsin, dan tahfiz. Ustazah Helma Noveria SPD, di Ma'had beliau membimbing bahasa Inggris, tahsin, dan tahfiz. Ustazah Nur Asmawati membimbing fikih, tahsin, dan tahfiz. Ustazah Puji Rahayu membimbing bahasa Inggris, tahsin, dan tahfiz. Keuntungan masuk ke Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci di antaranya menunjang perkuliahan, baik itu pengembangan diri, pengembangan minat dan bakat, serta pelayanan konseling. Kemudian, pendalaman dan pengamalan ilmu agama, meringankan biaya pendidikan serta mempermudah penyelesaian perkuliahan. Untuk siapakah Ma'had? Pada prinsipnya, Ma'had itu diperuntukkan dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa YAIN Kerinci, terutama mahasiswa baru. Namun, karena kapasitasnya yang terbatas, sehingga pelaksanaannya diatur secara bertahap. Anggapan mahasiswa yang berpandangan bahwa Ma'had Al-Jami'ah YAIN Kerinci adalah tempat untuk mahasiswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, tempat untuk mahasiswa yang nakal, dan lain sebagainya. Anggapan itu salah. Dan ternyata di Ma'had Al-Jami'ah itu merupakan proses pembinaan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang tahsin maupun di bidang tahfiz, dengan target dan capaian setiap mahasantri yang menamatkan satu periode kegiatan minimal memiliki hafalan sedikit-dikitnya satu juz Al-Quran. Thank you.
kita.